Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam Unbox Review. Unbox Review. Jadi hari ni kita ada barang baru sampai. Untuk Unbox Review mainan ataupun toys kita. Jadi hari ni kita nak unbox. Ni barang baru sampai. Packaging di JNT. JNT. Okay, JNT Express. Jadi kita nak buka hari ni. Dan kemudian kita nak ulas. Ini saya beli dekat online daripada akak Aina Jana Bundle. Ni adalah orang kata used toys, orang kata mainan terpakai. Jadi kita nak buka lah. Bersempena dengan Batman Day. Oh, tak habis-habis lagi Batman Day. Tak adalah. Bukan bersempena dengan Batman Day. Tapi dia ada kaitan dengan Batman. Okey, kita tengok packaging kita hari ni. Jadi saya ada buatlah beberapa unbox review untuk toys, mainan yang saya beli ke apa semua. Jadi anda boleh tengok baru-baru ni ada Star Member Sale Star Wars dekat Toys R Us. Jadi ada beberapa unboxing dan review Toys Star Wars. Dan ini okey. Dan saya kalau barang sampai ni pun saya suka review lah secara packaging. Okey, kalau kita tengok ni akak Aina ni dia balut lagi. Kita punya seller ni balut lagi dengan bubble wrap apa semua. Okay lah, bagus lah, bagus lah. Bubble wrap pun agak tebal juga ni. Jadi kita nak buka dan kalau boleh nak selamatkan bubble wrap dia supaya kita mana tahu in future nak kena post apa-apa kan, kita boleh pakai balik kan. Selalu macam tu lah, bubble wrap kan tak bagi kan, tak dibazirkan. Bagus kan wrapping ni, maknanya seller ni berpengalaman dan biasa buat ni. Biasa ada toys-toys yang apa orang beli bundle apa semua kan. Jadi seller ni salah seorang daripada yang orang kata beli toys bundle kemudian dia jual balik. Jadi kita nak tengok hari ni. Macam saya cakap tadi, saya order Batman. Tengok adakah Batman. Sama-sama lah kita, saya pun pertama kali buka ni depan anda semua dan saya pun sama-sama baru mengetahui bagaimana keberadaan barang yang sampai. Jadi inilah dia. Yeah. Inilah dia. Katakan Batman toys bersendi. Jadi ini adalah saya rasa koleksi pertama saya untuk Batman, bukan koleksi pertama Batman. Maksudnya untuk Batman. Okey, jadi kita boleh tengok saiz dia. Batman orang kata Batman versus Superman ataupun Batflag eh. Tengok ada rupa tak? Okey, kita tengok muka dia. Ha, color dia macam kalau dengan beza dengan warna kulit lah. Dia macam orang-orang sikit. Okay lah, ada rupa lah. Dia paint chip sikit. Tapi kepala dia tak boleh ni. Kemudian logo dia ni. Logo ni memang betul-betul lah. Menunjukkan dia adalah Batman. Kita Batman daripada BVS Batman versus Superman. Okay, kita tengok utility belt dia. Okay, dalam kategori yang seller tu dia adalah orang kata bersendi. Jadi ini adalah sendi ni. Kita nak check dia punya articulation semua eh. Dia kotor sikit tapi tak apa, halal. Kita apa, kita tengok dulu. Okey, belakang dia ada kain cape dia baldu macam tu eh. Boleh nampak tak? Tak berapa smart lah. Kemudian kita tengok, oh ni ada dia punya belakang ni. Made in China, Mattel. So this is orang kata original Mattel punya. Okey, reboot dia ada sedikit kata ketidaksempurnaan. Yelah, this is used toys. Mainan yang dah terpakai, boot dia kotor-kotor sikit. Yelah, Batman dah ada banyak adventure yang dilakukan. Okey, jadi kita tengok articulation mula dengan kepala dia. Dia boleh geleng-geleng, angguk-angguk. Oh, angguk tak boleh. Dia cuma boleh geleng-geleng saja. Kemudian ini join dekat tangan dia. Boleh buka besar macam ni. Ini ada join. Kemudian dia boleh Okay. Swivel apa nama ni. Boleh pusing. Dia boleh mengepak macam ni saja. Kemudian dekat sini ada ball joint. Dia boleh pusing. And then di tangan ni pun ada juga. Jadi ada 1, 2, 3 lah articulation dekat tangan. Okay, tak boleh. Sama juga yang ni. Everything is same dengan sebelah sini. Okay. Kemudian dekat kaki. Oh,
Wow. Kaki dia boleh menumpak macam tu eh. Wow. Kemudian dia tak ada apa double knee, so tak ada. Kemudian dekat bawah tak ada articulation, dia cuma ada articulation kat lutut. Dan mengikut pemerhatian saya, articulation kat lutut ni dia dah agak loose eh. Dah banyak dimainkan. Jadi kena buat sesuatu untuk bagi dia ketat sikit lah kot nanti. Saya tak tahu macam mana nak buat apa. Tapi okay, this is it. Kata Batman, jadi kita boleh berdirikan dia dan menggayakan dia. Okay. Jadi untuk comparison, size comparison, saya ada Incredible Hulk ni. Ni size dia lah. Size comparison, dia punya kepanjangan dia. Incredible Hulk ni saya beli murah je lah. Ini memang plastik kosong je. Siap ada kekotoran lagi kat kepala dia ni. Tapi ini adalah size dia lah, saya perasan. Tapi Hulk ni macam rendah sikit. Jadi inilah dia. Kita punya unboxing used toys. Tapi kondisi semua cantik eh. Untuk orang yang ada orang buat display ke apa, memang nice lah. Ini dia. Sebabkan bolehlah masuk dalam koleksi figura Batman saya. Dan ini adalah official. Jadi cantik lah. Cantik lah. Saya berpuas hati lah dengan toys ni. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe. Boleh tengok lagi video-video saya yang ada. Boleh like, share dan juga bagi komen lah. Kalau anda juga adalah peminat toy, boleh komen. Jadi itu saja untuk hari ini. Cuba keep dia macam rendah sikit eh. Kalau boleh custom keep dia bagi cantik lagi. Jadi itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera ulasan Abang Beruang. Bye-bye.